Jakarta Murahan. Yang murah, yuk. This KL Village, my favorite cafe in Jakarta. If you are Malaysian, you have to come here. Seriously. Orang biasa, kalau datang Jakarta, nak rasa makan dekat mama, kena datang ke dia. Jalan yang sama. Memang terbaik. Roti cantik, roti telur, teh tarik pun ada. Tempat ini dah jadi macam tempat lepak aku lah. Kalau dah rindu, saya boleh tarik. So, kalau pun tempat di Jakarta, memang boleh tarik. Mas, teh tarik hangat satu, yeah. Tehnya kental ya, yeah. Air putih hangat, terus roti canai. Roti canai kosong. Rasa je, setiap pagi di Malaysia. Roti ke roti kasih. Dah kayak single. It's been like 30 minutes and I'm still waiting for my Uber. Ya masih nunggu, udah 20 menit. Masih nunggu lagi. Ya belum nyampe. That will be my right. Takeaway bisa? Bye-bye. Menunya? Lupa sih. Nasi ayam bakar baha satu. Nasi iga bakar satu. Terus itu aja lah. Aja. Ya. Nasi ayam bakar. Ya. Nasi ayam bakar ya. Ya. Ada paha. Paha. Malaysia. Yang Malaysia. Enggak bunyi seperti Indonesia. Ada beda. Karena setengah yang bilang pikirnya orang Indonesia. Cara bicaranya beda. Lebih beda ya. Iya. Sudah lama. Dah 3 tahun lah bolak-balik. Nanti aku nak kemana? Di sini. Ya. Terima kasih ya. Gantari Bulungan Jakarta. Ikan bakar ayam bakarnya sedap amat.
harganya sekitar 80.000 lah. Bisa satu satu paket nasi sama ayam bakar, terus satu paket nasi sama tiga bakar. Terbakar enggak? Igar bakar. Kalau you nak order, you jangan order daging bakar. Igar bakar. Terbaik. Alhamdulillah. Enak banget tu dagingnya. Tapi kalau cowok satu enggak cukup dong. Lagi-lagi daging yang kayak gitu. Mantap. Enak. Pastinya mau paling-paling dua. Kalian pasti pikir yang lain. Maksud aku tu yang murah makanan, minuman, bukan apa-apa. Okay, jelas ya?